awaluhu sallallahu alaihi wasallam awaluhu sallallahu alaihi wasallam awaluhum al-qasim wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam yugna wa qad bihi kana sallallahu alaihi wasallam yukanna wa qad wulida qabla nubuwah wa tuhfiya qablaha wa huwa ibn sanatain Abdullah wa yusamma bi wa bi wa wulida ba'da nubuwah wa qila lam yatrigin lam yadrak lam yadrakin nubuwah alam yutrigin nubuah wakila atayyib At khairu tahir wa zainab wa ruqayyah wa ummu kulthum wa radhiyallahu anhum wal banat atrakna al islam wa hajarna ma'ahu wa kulluhunna min khadijah radhiyallahu anha wa walidahu sallallahu alaihi wasallam bil madinah ibrahim min mariyad al qibtiyah wa mata ibrahim wa huwa nusab in alailah wa kila sab'ata ashhur wa kila thamaniyata ashhur وكلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم الا فاطمه فتاخرت بعده بسبعه اشهر وكانت زينب هي اكبر اكبر بناته رضي الله عنها عند ابي الاس ان ابي الاس بن ربيع وقد ربي اسلم فولدت له فولدت له عليا مات زهيرا وامامه وهي التي جاء انه حملها في صلاته تزوجها علي بعد وفاة خالتها بوصية منها ثم خلف بعد وفاة خالتها فاطمة خالتها تزوجها علي بعد وفاة بعد وفاة فاطمة خالت خالتها بوصية منها ثم خلف عليها المغيرة ابن النوفل بن الحارث بن بن عبد المطلب فوالد له يحيى وماذا عند المغيرة Faqan as-Fatimah, allahu anha, inda alin, ridhallah anhu Fa lahu hasanan, Fahusainan zainan, wa muhsina, ridhallah anhum Muhsin atau muhasin Wa muhsina, ridhallah anhum Fa mata muhsin soghiran Fa waladat ruqayyah, wa zainan, wa umma kulthum Matat ruqayyah, qabla albuluh Wa tazawajah, zainabah, abdullah, ibni ja'far Fa salahu aliyan alian, wa mata تزوج أم كلثوم رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فولد له زيدا وخلف عليها بعده عوف بن جعفر ثم أخوه عبد الله وأما رقية فكانت عند عثمان بن عفان فولدت عبد الله وتوفيت ثم جاء زيد بن حارثة بشيرا بالفتح يوم بدر فتزوج رضي الله عنه أنه أم كلثوم أختها وماتت عنده في شعبان في شعبان سنة تسعين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أولاده صلى الله عليه وسلم بطرة بوتريا نبي محمد صلى الله عليه وسلم semua kita mengetahui bahwa Rasulullah dikaruniai tiga putra dan empat putri. shallallahu alaihi wasallam awwaluhum al Anaknya yang pertama yaitu al ghasim menurut pendapat al asoh. Dengan Gosimlah Nabi Muhammad dipanggil abul Gosim. Ya, nabi Muhammad dipanggil Abul Ghazim Dilahirkan Al Ghazim ini sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi dan wafat pula sebelum menjadi nabi. Usianya dua tahun. Ada yang mengatakan sudah bisa sampai berjalan kalau sudah berjalan itu nggak sampai dua tahun. Asha wahata wa wakila sanaten wa mata ma as, wa, wa awaluman mata min waladi. Ghasim adalah anaknya Nabi, putranya Nabi yang pertama kali wafat. Jadi lahir pertama, wafat juga pertama. Wa Abdullah yang kedua adalah namanya anaknya adalah Abdullah bukan urutan kedua enggak kalau urutan kedua tidak artinya anaknya Nabi yang kedua yang disebutkan laki-laki dulu dari Sayyidah Khadijah adalah Abdullah Abdullah dijuluki dengan Al-Tayyib wa Tahir dipanggil dengan Tayyib juga dipanggil dengan Tahir namanya Abdullah tapi panggilannya Tohir atau otoyib dilahirkan setelah kenabian ada mengatakan sebelum kenabian dan gak nututi kenabian walam yudrikin nubuah jadi lahir sebelum kenabian gak nututi sampai apa kenabian karena juga meninggal masih kecil ada mengatakan panggilannya hanya toyib bukan tohir Toyib Ada mengatakan toyib dan tohir Ada mengatakan hanya toyib Ada mengatakan lahir setelah kenabian Ada mengatakan lahir sebelum kenabian Dan meninggal Belum ada Belum diangkat menjadi nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Ketika Nabi sudah menjadi Nabi Dikatakan abtar Khususnya ketika meninggalnya Ibrahim Mereka orang-orang kafir Menyatakan Nabi adalah abtar Karena tidak punya turunan laki Hanya perempuan Langsung dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat Al-Quran Inna shani aka wal abtar Yang menghinamu Dialah yang Abtar, Kemudian yang ketiga Zainab. Zainab ini anak perempuan tertua. tak ada perbedaan ulama itu. Anak perempuan tertua adalah Zainab. Kalau secara keseluruhan dari anaknya Nabi ada perbedaan. Ada yang mengatakan Gosim, ada yang mengatakan Zainab. Sayyidah Zainab disebutkan dida oleh Imam Ibn Ishaq Beliau mengatakan Aku mendengar Abdullah bin Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi Ya gul Waladati Wulidati sayyidatu Zainab Fi sanatin Fi sanati min maulidihi Sallallahu alaihi wasallam Wa adrukatil islam Wa hajarat wa matat awwala Sanati saman min hijrah wa abil bin -rabi bin rasulullah alaihi wasallam dilahirkan Sayyidah Zainab pada tahun 30 dari kelahiran Nabi berarti usia Nabi 30 tahun kalau dilihat dari ini umurnya sepantara dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nututi Islam bahkan hijrah bersama Nabi wafat tahun ke-8 dari hijrah di pangkuan suaminya serta sepupunya Abil As bin Rabi bin Abdul Uzza jadi masih ada kerabat dengan Abil As bin Rabi kemarin disebutkan di pertemuan sebelumnya itu tentang uh, Abil Az bin Rabi. Jadi masih ada kerabat dengan Rasulullah. Meninggal tahun ke awal tahun 8, awal tahun 8 Hijriah yang menyolati beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Nah ini ada cerita yang menarik di Sayyidah Zainab Zay... akan kita bahas nanti. Warugaya kemudian putrinya Rasulullah adalah Rugaya. Rugaya dilahirkan tahun ke-33 dari kelahiran Nabi hijrah dua kali putrinya Nabi Ruqayyah hijrah dua kali bersama Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu jadi setelah dicerai oleh Utbah atau Utaibah itu Ruqayyah dinikahi oleh Sayyidina Utsman kemudian hijrah bersama Sayyidina Utsman ke Habasyah setelah dari Habasyah hijrah ke Madinah Meninggal Sayyidah Ruggaya pada tahun kedua setelah hijrah Saat itu ditinggal, eh, tinggal bersama Sayyidina Osman Dan Sayyidina Osman tidak ikut perang badar Jadi ketika rugaya meninggal Itu bersama Sayyidina Osman Dan Sayyidina Osman tidak ikut perang badar karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah dicerai apa sudah meninggalnya itu bersama Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman nggak ikut perang Badar. Padahal saat itu benar-benar butuh pasukan. Tapi Sayyidina Utsman tidak berangkat karena perintah Rasulullah. Nggak di, dibolehkan oleh Rasulullah berangkat perang. Tapi walaupun nggak ikut perang Badar oleh Rasulullah diberikan bagian hasil dari rampasan perang-perang badar. Jadi dikasih satu saham. Nah, kita belajar uh, apa di dalam uh, VK Ronima itu dibagi menjadi lima. Sahmun satu saham untuk yang nggak pakai kendaraan, tiga saham untuk yang pakai kendaraan. Lah satu saham apa satu saham lagi dibagi menjadi lima bagi menjadi lima. Di antaranya adalah Zatil Kurba kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ini diberi satu bagian, seakan-akan ikut perang. Kenapa? Tidak ikut perangnya karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. sebelumnya dinikahi oleh Utbah bin Abi Lahab, sepupunya sendiri, dicerai, diriwayatkan sebelum hubungan, jadi dicerai sebelum hubungan. Kalau bahasa kita masih apa canda e, janda kembang, e, masih belum hubungan sama sekali. Seperti perawan tapi sudah janda. Kemudian Ummu Kulthum diberi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nama dengan Ummu Kulthum. Sebelumnya tidak ada orang yang bernama Ummu Kulthum dan tidak diketahui namanya. Hanya ada Ummu Kulsum. Padahal bukan anaknya Kulsum. Jadi dipanggil dengan Ummu Kulsum enggak? Memang namanya Ummu Kulsum. Meninggal di bulan Syakban tahun ke-9 bulan Hijriah. Dahulunya menjadi istrinya Utaibah bin Abi Lahab yang didoakan oleh Nabi dimakan anjing kemudian dimakan oleh singa. Lah, Ummu ini juga dinikahi oleh eh, sebelumnya dinikahi oleh Utaibah dan dicerai sebelum Duhul juga. Jadi nikahnya bareng. Rugoyah dan Ummu itu nikahnya bareng, disuruh cerai oleh Abilahab bareng. Dicerai dua-duanya. Jadi kakak adik menikah dengan kakak adik dicerai dua-duanya diriwayatkan belum duhul belum ada hubungan setelah meninggalnya Rugoya Ummu Kulsum dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidina Utsman kemudian yang terakhir daripada anak perempuannya Rasulullah yaitu Fatimatun radhiyallahu anhum Sayyidah Fatimah dilahirkan tahun ke-41 dari kelahiran Nabi Jadi setelah menjadi nabi dilahirkan Sayyidah Fatimah. Dinamakan dengan Fatimah karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya, menjauhkannya dan keluarganya dari api di hari kiamat. Jadi Sayyidah Fatimah beserta turunannya dijaga dihindarkan oleh Allah dari api neraka di hari kiamat. Beliau juga dinamakan dengan Batul karena apa? karena berbeda dengan perempuan di zamannya memiliki keistimewaan keutamaan dari segi agama maupun dari segi martabat Nah kalau kita tahu cerita daripada Sayyidah Fatimah beliau ketika ditanya oleh Rasulullah perempuan yang mana yang terbaik beliau mengatakan la latarrohar la yaroharrojlu wala rojula. Gak dilihat oleh orang laki-laki Dan gak mau lihat laki-laki nah, tentunya yang bukan mahramnya Kalau zaman sekarang Mungkin masih bisa dia gak mau dilihat laki-laki Tapi gak kelem telok orang lanang Jarang eh, yeah. Ngintip-ngintip Kalau saya dapat imam mengatakan Allah, taroha, allah rijalu, taroh alah, Allah ya rohar Allah yarohar Allah ya rojulu Allah taroh rojula nggak dilihat oleh laki-laki dan tidak ingin melihat orang laki-laki yang bukan mahramnya Meninggal Sayyidah Fatimah di hari Selasa tanggal 3 dari bulan Ramadan tahun ke-11 setelah hijrah. Ini 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal islam wahajar nama ahu Anak perempuannya Nabi nututi islam semuanya Hijrah bersama Nabi Hanya Sayyidah Rugaya yang hijrahnya dua kali Semua hijrahnya sekali Tapi Sayyidah Ruggaya hijrah dua kali Itu semua anaknya Rasulullah Dari Qasim, Abdullah, Zainab, Rugaya, Umukulsum Beserta Sayyidah Fatimah adalah anaknya Rasulullah dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang mana Sayyidah Khadijah sebelumnya sudah menikah dua kali, punya anak dua. Jadi setiap suaminya punya anak satu. Hanya dengan Rasulullah punya anak enam. Jadi anaknya Sayyidah Khadijah total delapan. Anaknya Rasulullah dari Sayyidah Khadijah hanya ada enam. Dilahirkan untuk Rasulullah lagi di kota Madinah hanya satu anak yang dinamakan dengan Ibrahim dari Maria Kiptia Ibrahim dilahirkan pada tang pada bulan Dhuhr Hijjah tahun ke-8 bulan Hijriah eh, tahun Hijriah. disebutkan Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbah fagala innahu ulidali alailata waladun wa inni samaituhu bi ismi abi ibrahim Rasulullah pernah keluar di waktu subuh mengatakan aku punya anak di malam ini aku beri nama dengan nama ayahku Ibrahim maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam Maria tul Kiptia namanya adalah Maria binti Syam'un al giptia karena memang dari turunan Gipti orang Nasoro di Mesir. Jadi ada turunan Gipti Nasoro di Mesir. Diberi hadiah Rasulullah oleh Mukaukis. Mukaukis itu raja yang ada di Mesir saat itu. Lah Maria Tul ini cantik putih. Cantik putih. karena hadiah budak secara Islam boleh hubungan suami istri di antara budak. kanat ya atau karena Rasulullah mewate berhubungan dengan Madinatul Kiptia dengan mil yamin yamin itu eh, kepemilikan budak seperti eh, apa dalam ayat Al Quran itu. Uh, tak ma malakat aymanukum. Kalau enggak bisa adil dengan dua tiga empat istri, maka satu istri aja. Kalau butuh lebih, wama malakat aimanukum. Budak nah, dengan hubungan dengan budak boleh halal, karena budaknya sendiri. Yang penting budaknya sendiri boleh. Cuman kalau sampai hamil punya anak, otomatis dengan melahirkan dia merdeka dengan melahirkan otomatis merdeka dan anaknya mendadik... mendadik anaknya yang punya majikannya Sayyid meninggal Maria Tulgiptia ini di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab tahun ke-16 dimakamkan di Bagi kemudian Ibrahim wafat ketika usianya 70 malam ya hanya 70 malam ada mengatakan tahun ke-10 Hijriah jadi masih nututi setahun lebih diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah hidup sampai 18 bulan. Nah, ada yang mengatakan sampai 17 bulan atau 18 18 bulan. Ada yang mengatakan hanya 7 bulan. Diriwayatkan ketika naza Rasulullah datang mendapati Ibrahim ini berada di pelukan ibundanya. Kemudian diambil oleh Rasulullah di peluk Rasulullah pun mengatakan ya Ibrahim inna la nughni anka minallahi syai'a summa zarafat aynahu wa qala inna bika ya Ibrahim la mahzunun tabkil ain wa yahzan al qalb wa la naqulu illa ma yusakhit eh, la naqulu ma yusakhit ar rab ketika naza diambil dari pangkuan ibunya di bangku oleh Rasulullah Rasulullah mengatakan, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku tidak akan tidak bisa membantu apapun apa dari Allah Subhanahu wa taala untukmu." Mengalir air mata Rasulullah dan Rasul mengatakan, "Sesungguhnya kami dengan kematianmu wahai Ibrahim amatlah sedih." Mata menangis, hati sedih, tapi kita tidak akan mengucapkan kecuali tidak akan mengucapkan apa yang membuat Allah murka. Karena zaman jahiliah itu biasanya kalau sudah keluarganya meninggal, kata-katanya kasar, kotor. Kadang-kadang sampai menghina Allah Subhanahu wa taala, mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diajarkan wala illa Kita tidak mengatakan kecuali yang membuat ridho Allah. Hanya ucapan Inna lillah Wa inna ilaihi raji'un Wa kulluhumatu fi hayatihi Sallallahu alaihi wasallam Anaknya Rasulullah semuanya meninggal Di masa hidupnya Nabi Illa Fatimah Kecuali Sayyidah Fatimah Fata'ah karat bi bisab'ati ashur Masih hidup setelah wafatnya Nabi 6 bulan Jadi semuanya sudah wafat Tinggal Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah, anaknya Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, enam bulan karena Rasulullah wafat Rabiul Awal, Sayyidah Fatimah meninggal di bulan Ramadan. 6 bulan. Baru Sayyidah Fatimah meninggal di tanggal 3 bulan Ramadan. Wa kanat Zainab ia akbaru banatihi radhiyallahu anha. Zainab adalah putri Nabi yang paling tua. Putrinya Nabi paling tua, dinikahi oleh Abil As bin Rabi. Dulunya Abil As bin Rabi ini uh, pengikut Kafir Quraisy. Menikah dengan Zainab itu masih belum Islam, belum ada Islam. Di sudah ada Islam tapi belum Islam Islamnya Abil As bin Rabi itu Kalau nggak salah di tahun ke-7 Setelah hijrah Tahun ke-7 setelah hijrah Lah sempat pisah Abil As bin Rabi dengan Zainab ini sempat pisah karena hijrah Sayyidah Zainab Abil As bin Rabi tidak mau meninggalkan agama orang tuanya tetap berpegang teguh dengan menyembah berhala itu. Pisah Sayyidah Zainab. Tapi setelah beberapa tahun kembali lagi. Kalau nggak salah tahun ke-7 masuk Islam kembali dengan Sayyidah Zainab. Karena itu Wakat aslam. Abil As bin Rabi masuk Islam. Punya anak Ali. Punya anak Ali, namanya Ali meninggal kecil. Kemudian juga punya anak yang bernama Umamah. Lah umama ini yang sering riwayat hadis menjelaskan yang dibawa oleh Rasulullah saat sholat. beberapa hari lalu dijelaskan di ihya, eh, dijelaskan di ihya, di, di mana di Fawaidul Mukhtarah. Lah Umamah inilah yang dinikahi oleh Sayyidina Ali setelah meninggalnya Sayyidah Fatimah. Karena nggak boleh nikah bareng nggak boleh satu karena Rasulullah nggak ridho dan Sayyidina Ali nggak berani Sayyidina Fatimah untuk diduakan membuat Sayyidina Fatimah murka berarti membuat Rasulullah murka anak sebelum itu pernah terjadi desa desus Sayyidina Ali akan menikah setelah menikah dengan Sayyidina Fatimah sehingga sampai timbullah pertikaian antara Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali karena ketidakfahaman kesalahpahaman didamaikan oleh Rasulullah kembali lagi sampai Sayyidah Fatimah meninggal. Setelah meninggal diwasiatkan untuk menikah dengan Umama. Sayyidina Ali diwasiatkan untuk menikah dengan Umama. Keponakannya sendiri. Diwasiatkan untuk menikah dengan Umama. Setelah itu menikah dengan beberapa perempuan, tidak hanya Umama. Tapi yang diwasiatkan oleh Sayyidah Fatimah menikah dengan Umama setelah meninggalnya Sayyidah Fatimah. Nah setelah menikah dengan Sayyidina Ali Umamah ini Dinikahi oleh Mughirah bin Nufal Bin Haris bin Abdul Muttalib nah, Kalau dari segi nasab Mindoan ya, Mindoan Dengan eh, Apa namanya Umamah Punya anak Umamah dari Mughirah itu Yahya dan wafat Umama bersama dengan Mughirah bin Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib Sayyidah Fatimah dinikahi oleh Sayyidina Ali memiliki enam anak laki tiga Hasan, Hussein dan Muhassin atau Muhsin Muhsin atau Muhassin wafat masih kecil Adapun Hasan dan Hussein punya anak dan banyak keturunan dan dari merekalah turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dari perempuan Rasulullah eh, Sayyidina Fatimah punya anak Rugayah Zainab Ummu Kulsum nama-nama ini mengambil dari saudara saudarinya jadi saudarinya Sayyidina Fatimah nama-namanya dijadikan nama anaknya Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Zainab Ruqayyah meninggal sebelum balik Zainab dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far Punya anak dinamakan dengan Ali Siapa Abdullah bin Ja'far? Sepupunya sendiri Ja'far bin Abi Thalib At-Tayyar Lah Zainab dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far Anaknya Ja'far bin Abi Thalib. Sedangkan Zainab putrinya Sayyidina Ali Sepupunya sendiri Punya anak dinamakan dengan Ali meninggal kecil Ali itu. Ummu Kulsum dinikahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Punya anak dinamakan dengan Zaid. Itu yang membuat Sayyidina Umar mengatakan, "Ala Tuhan Nuni, tidakkah kalian memberikan ucapan selamat kepadaku setelah menikahi Ummu Kulsum?" Kenapa? Ada hubungan sihrun dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasul mengatakan, Kullu nasabin wa sababin yaumal kiamah illa nasabi wa sababi wa Lah sebab menikah dengan Ummu Kulsum ada hubungan musyahara dengan Rasulullah dengan menikahi cucu apa apa cucunya. Saidina Zainab putrinya Saidina Saidina Fatimah Zahra. Anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya anak dinamakan dengan Zaid. Setelah Meninggal Sayyidina Umar dinikahi oleh Auf bin Ja'far. Auf bin Ja'far, saudaranya Abdullah bin Ja'far. Setelah Auf bin Ja'far, dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far. Jadi Abdullah bin Ja'far ini juga menikahi Kakak Adik e, apa, Zainab dan Umugul Abdullah bin Ja'far menikahi kakak adik Zainab dan Ummu Kulsum Ini putri-putrinya Sayyidah Fatimah Ini ulangi lagi Putrinya Sayyidah Fatimah Zainab Dinikahi oleh uh, Yang pertama Dugoya meninggal sebelum balik Yang kedua Zainab Zainab ini dinikahi dengan uh, Abdullah bin Ja'far Punya anak dinikahi, uh, punya anak namanya Ali Meninggal masih kecil Didewayatkan meninggalnya itu kalau nggak salah antara anaknya Zainab anaknya Rasulullah atau Zainab anaknya Zainab Fatimah di matanya dipatok oleh ayam nah, dari sebab itu wafat e, kemudian Ummu Kulsum dinikahi oleh Sedina Umar punya anak dinamakan dengan Zaid setelah Sedina Umar meninggal dinikahi oleh Auf bin Ja'far sepupunya sendiri Auf bin Ja'far setelah dinikahi oleh Af bin Ja'far Meninggal dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far Ya, Abdullah menikahi dengan menikah dengan Zainab dan Ummu Kulsum sepupunya sendiri. Kemudian anaknya Rasulullah yang bernama Rugaya dinikahi oleh Sayyidina Utsman setelah cerai dari Utbah. Punya anak bernama Abdullah meninggal uh, meninggal kecil Abdullah ini karena itu Sayyidina Osman ada riwayat dinamakan dengan Abu Abdullah Sayyidina Orga yang meninggal meninggal ketika Zaid bin Harithah pulang dari perang Badar memberikan kabar gembira kepada Sayyidina Utsman. Jadi karena meninggalnya saat perang Badar Sayyidina Rugoya nggak ikut kan sebagaimana tadi disebutkan tidak ikut perang Badar Sayyidina Utsman karena menjaga Rugoya saat itu memang sakit wafat Zaid bin Haritha pulang dari perang Badar memberikan kabar bahwa Islam mendapatkan kemenangan di perang Badar tapi Rasulullah pulang mendapatkan musibah putrinya meninggal setelah itu dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ummu Gulthum Sayyidina Osman Lah Ummu Kulsum meninggal di tahun ke-9 bulan Syaban sebagaimana tadi kita kita sebutkan. Nah, itu cerita daripada putra-putrinya Rasulullah. Putra-putrinya Rasulullah. Kalau putranya Rasulullah nggak banyak ceritanya karena meninggalnya kecil semua. Yang masih punya kisah adalah yang uh, perempuan karena hidup sampai masuk isla, sampai Islam juga punya anak sebagian dari mereka, mudah-mudahan dengan kita mengenal putra putrinya Rasulullah kita se semakin kenal dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah dan putra putrinya. meningkatkan keimanan kita amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa ala alhamdulillahirabbil alamin يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغزيل كل هوبة وسر لنا العورات وأمن الرؤات. اغفر لِوَالِدِينَا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين, آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا المصطفى الرسول نهوض بكل سول في المصطفى الرسول نهوض بكل سول بالمصطفى المصطفى الرسول بكل صلى وسلم ربي على محمد الحبي وآله والصحبي عداد الصحب الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي andakan katsiran dai mahabbatin nasain subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun lil mursalin alamin